Banding perpuluhan. Hari ini kita belajar banding perpuluhan. Okey, kita ada dua perpuluhan di sini. Sifar perpuluhan 1, 3 dan sifar perpuluhan 5, 3. Kita nak banding, kita cuba lorek di dalam petak 100 dulu. Okey, cuba lorek dalam petak 100. Okey. Tu ada 13, 13. Okey, sifar perpuluhan 1, 3 lorek 13. Sifar perpuluhan 5, 3 lorek 53. 10, 20, 30, 40, 53. 53. Okey, sekarang kita cuba banding. Okey. Kawasan yang dilorek untuk sifar perpuluhan 1, 3 dan sifar perpuluhan 5, 3, yang mana besar? Okey, yang besar mestilah yang ini. Yang kecil yang ini. Okey, kalau kita membaca dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Okey. Yang ini mestilah, ini mestilah lebih ke kecil daripada yang ini. Okey. Kita akan tulis sifar perpuluhan 1, 3 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 5, 3. Okey, contoh seterusnya. Ha, yang ni dah dilorek tapi kita tak tahu lagi perpuluhan. Okey, ni senang je, kita kira dulu yang sebelah kiri ni. Okey. Kalau garisan penuh macam ni, itu ada 10 petak. Okey, 10, 20, 30, 40. Dah ada 40. Selebihnya kita kira. Yang ni ada 5. Kita guna sifar 5. 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40. Okey, jadi ada lagi 4. 40 tambah 40, 80. Pecahannya 80 per 100 menjadi perpuluhan, sifar perpuluhan 8. Okey, jadi sana sifar perpuluhan 8. Okey, tengok sebelah kanan. Okey, 10, 20, 30. Jadi ada 30 dah. Okey, selebihnya kita kira. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey, tambah 25. Semuanya ada 55. 55 per 100. Perpuluhannya sifar perpuluhan 5, 5. Jadi sebelah kanan ni sifar perpuluhan 5, 5. Okey, pecahan perpuluhan sifar perpuluhan 8 dan sifar perpuluhan 5, 5. Okey, yang mana besar, yang mana kecil? Okey, yang ini lebih besar. Sifar perpuluhan 8 lebih besar. Jadi kita tulis sifar perpuluhan 8 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5, 5. Okey, seterusnya untuk soalan yang macam ni. Okey, soalan tanya, tulis perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Okey, ini senang je untuk yang ni dan yang ini. Kita dah tahu sifar perpuluhan 1, 6 dan sifar perpuluhan 5, 6. Sifar perpuluhan 1, 6 itu kurang daripada sifar perpuluhan 5, 6. Jadi kita tulis saja kurang dari pada sifar perpuluhan 1, 6 kurang daripada sifar perpuluhan 5, 6.
Okey, cuba tengok yang warna hijau ni. Sifar perpuluhan sifar 2. Sifar perpuluhan 28. Okey. Jawapannya lebih daripada atau kurang daripada? Okey, bagus. Kurang daripada. Kurang daripada. Sifar perpuluhan 28. Okey, yang bawah ni. Ha, ni ada lain sikit. Okey, sifar perpuluhan 7 ni dan sifar perpuluhan 17. Ini kurang daripada atau lebih daripada? Kurang. Okey, kalau kurang, adakah ia betul? Tidak, ha. Okey, ingat sifar perpuluhan 7 bersamaan sifar perpuluhan 7 sifar. Okey, kita tengok 7 sifar dan 17. Ha, jadi bermakna sifar perpuluhan 7 lebih daripada sifar perpuluhan 17. Okey. Lebih dari pada. Okey, senang je. Banding perpuluhan senang. Kalau kita tengok dalam petak 100, kita tengok saiz je. Kita dah tahu yang mana besar, yang mana kecil. Untuk nombor perpuluhan yang macam ni, kita tengok pastikan sama tempat perpuluhan ada 2 di belakang. Ada 2. Okey, kita banding nombor. Contoh yang ni 16 dan 56. 16 kecil, jadi dia kurang. Okey, yang ni 2 dan 28. Okey, yang ni kecil, jadi dia pun kurang. Untuk yang bawah tadi, sifar puluhan 7. Ini bukan 7, kita ambil 70. Okey, kita ambil 70 dan 17. Okey, dia lebih. Besar, 70 tu besar, jadi dia pun lebih. Macam tu je, sangat senang. Okey, banding perpuluhan sangat senang. Okey, diharapkan semuanya faham. Okey, terima kasih.